Pelawanan telah pun dimulakan. Tenang sahaja pasukan Gestapo tidak memberikan tekanan kepada rakan, kepada pemain pasukan AS Johor. Cantik larian dilakukan oleh Malaysia 13, Tuai Iskandar. Laju. Penalti pada minit pertama seawal 48 saat perlawanan dimulakan. Dan kad kuning juga dilayangkan oleh pengadil perlawanan. Adakah berjaya? Dan berjaya dijaringkan oleh pemain ini pada minit pertama ini. Bahaya ketika ini, penjaga gol telah pun keluar. Jauh sebenarnya situasi 4-3, namun ada dua pemain pasukan AS Johor yang sudah mula turun untuk memberikan bantuan dari segi. Cantik gerakan, tidak offside. Peluang, oh sayang sekali, tinggi melepas. Yang baik ketika ini bagi pasukan AS Johor, 4-4 ketika ini. Namun satu pemain pasukan Gestapo sudah pun mulai turun. Hantar mesin nombor 11, sedikit kuat. Bola telah pun keluar. Ditandu ke belakang semula oleh pemain pasukan AS Johor. Giliran pasukan Gestapo pula melakukan sesuatu. Cantik hantaran ini, mencari rakan di sebelah kanan. Gerakan yang baik, mencari rakan si nombor. Masih lagi dapat dikawal. Pantas pemain AS Johor untuk turun membantuan. Percubaan dan gol terhasil pada minit ke-36. Satu percubaan yang menarik dari pemain ini. Menukar arah anda di sebelah kanan. Sekali dalam permainan. Hantar. Cari rakan. Jaga gol, gagal menangkap kemas. Ada cubaan tepat sebenarnya, namun masih lagi dapat dikawal oleh penjaga gol pasukan Gestapo. Hantar pada rakan mesin nombor 7. Sedikit kurang peluang untuk pasukan Gestapo. Cantik gerakan yang dilakukan ini. Situasi yang baik. Situasi ketika ini 3-2. Dua pemain pasukan AS Johor mula turun memberikan bantuan. Tak ditanduk. Berada dalam kedudukan offside. Cantik gerakan ini, peluang. Lepas, berjaya diselamatkan dan akhirnya gol kedua pasukan AS Johor 2000 pada minit ke-43. Satu gerakan yang menarik. Gol terhasil menerusi satu sepakan penjuru ini, gol ketiga bagi pasukan. Kini kira AS Johor 2000 ini melakukan sesuatu. Tuai Iskandar bermain dengan cukup baik. Berjaya dipintas oleh Gestapo. Cantik gerakan ini, mesin nombor 19. Hantar kepada rakan beliau. Satu turning dan percubaan terus dilakukan. Berjaya mesin 9 mencari rakan. Pan ditunjukkan oleh pemain mesin nombor 16 ini. Sudah beberapa kali dia melakukan hantaran-hantaran yang tidak sempurna. Tenang sahaja pemain AS Johor 2000 mengawal bola.
Baik gerakan ini. Lepas Sino Pogba dan terkena tiang pula. Sino 8. Menarik gerakan yang dihasilkan. Mainan diteruskan.